Hari ini lagi staycation di salah satu hotel di daerah Malioboro, Jogja. Hotel ini termasuk hotel yang baru ya teman-teman. Kalau nggak salah ini baru berdiri sekitar 2 tahunan gitu. Jadi masih fresh new from the oven. Pokoknya, untuk nama hotel sendiri ini ada di daerah Malioboro, yaitu namanya Patra Malioboro Hotel. Langsung room tour aja ya teman-teman. Oke, langsung. Pas lagi kalian masuk, kalian bakalan ketemu sama mini lemari nih ya. Karena sebenarnya di sini tuh nggak ada lemari, jadi disediain kayak hanger sama batang hanger gitu buat kalian naruh di sini, buat naruh tas sama buat naruh baju yang kalian mau pakai atau sudah pakai dan mau dipakai lagi. Nah, di depan mini lemari ini ada wastafel. Ada kaca yang lightingnya bagus, bisa buat foto-foto. Pokoknya di sini termasuk hotel yang instagramable banget nih. Banyak spot-spot instagramable yang bisa kalian pakai untuk foto-foto. Nah, di depan wastafel ini kalian bakalan disediain amenities yang cukup lengkap. Ada bed shower gel, ada shampoo, ada body lotion, ada sikat gigi dan lain-lain. Pokoknya lengkap deh teman-teman. Terus ada 2 gelas, disediain juga sabun di sebelah wastafel untuk cuci tangan. Nah, di sebelah wastafel juga ada saklar yang untuk kaca wastafelnya sendiri. Terus ada tempat untuk cas kalau kalian mau cas di sini. Setelah itu kita akan masuk ke kamar mandinya. Nah, kamar mandinya karena kamar mini, jadi kamar mandi juga mini juga ya teman-teman. Di sini ada tempat untuk pupuk dan pipis. Terus di sini langsung ada showernya. Terus ada disediakan handuk, 2 handuk aja. Gitu. Oh iya, di sini juga disediakan laundry bag untuk kalian yang mau laundry serta sendal 2 pasang. Terus kita langsung ke bedroomnya. Nah, kita pesannya ini bedroomnya itu dengan twin bed ya, jadi ada 2 kasur di sini. Tapi kalau misalnya buat kalian yang mau queen bed juga dia tersedia juga. Terus di sebelah tempat tidurnya ada meja, masing-masing ada meja satu, ada saklar dan tempat colokan juga. Terus di sini menyediakan untuk kalian yang mau baca Quran atau yang mungkin non Islam, di sini ada Alkitab juga, di sini ada Al-Quran. Nah, terus di atas semua itu ada TV yang cukup besar dengan kamar yang semini ini, dan di sini disediakan air purifier. Ya, kalian tahu ya, 2 tahun ini kita melalui masa pandemik yang cukup panjang, jadi di sini dia menyediakan air purifier untuk kenyamanan konsumennya. Terus tiba di sebelah air purifier di sini ada meja kerja, dilengkapi dengan lampu serta ada juga untuk nih room dining menu. Jadi kalian kalau misalnya yang malas keluar nih bisa pesan langsung ke restonya Patra Malioboro. Terus di sini juga disediakan coffee
Terus teh dan semuanya disediakan juga 2 botol air mineral, 2 gelas. Dan tisu tidak lupa. Telepon juga tidak lupa. Dan ada sejadahnya. Jadi kalian yang beragama Islam tidak usah khawatir untuk di sini karena hotel ini benar-benar agamis banget nih. Mereka itu menyediakan sejadah dan Al-Qur'an gitu. Dan jarang kan teman-teman. Oh iya. Ada kulkas juga. Enggak lupa di sini juga di setiap kamarnya juga ada kulkas buat kalian nyimpan makanan atau minuman supaya dingin. Tapi untuk di sini itu tidak disediakan pemanas air nih teman-teman. Jadi kalian yang mau minum air panas atau air dingin itu disediakan dispenser di depan roomnya. Jadi di setiap room ini disediakan beberapa dispenser. Nah kalian tuh bakalan spasnya boleh ngambil gitu. Gitu teman-teman. Terus oh iya di sini juga pakai AC-nya itu bukan central AC ya, tapi split AC gitu, AC split. Oke, gitu aja sih teman-teman. Nanti kita review lagi untuk breakfastnya. Karena kemarin kita di sini itu pesen kamarnya with breakfast. Kita besok lihat ya gimana breakfastnya di sini itu. Oh iya by the way, di sini bintang 3 ya teman-teman. Tapi untuk kebersihannya, terus staffnya itu benar-benar jempol banget. Kalian harus cobain di sini. Oke, kayaknya cukup sekian ya. Untuk room tournya besok ikutin kita untuk breakfast, terus coba fasilitas-fasilitas yang lainnya. Oke, dadah.